Ada gangguan dari jumlah kecil orang berdepan dengan ribuan kebangkitan rakyat. Ya, kita ingat dalam mana-mana pertarungan, competition for power and influence, di mana-mana kita berdepan dengan kuasa, kita berdepan dengan jentera, kita berdepan dengan wang, kita berdepan dengan fitnah, kita berdepan dengan ugutan. Tetapi yang menentukan ialah kuasa rakyat dan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini dia sudah. Apa contoh kuasa UMNO sekarang? Orang yang tidak setuju dengan mereka itu dihina, dipukul, dipenjara. Orang lain, orang Cina, dihina. Orang India macam Mega dituduh bontot dan dihina. Tapi saudara, saudara kena ingat, ya. We are Malaysians. We have our right. We are not slaves. We are not stupid. We will exert our right. We will rule and govern. Sebab apa sudah? Dalam Pakatan Rakyat, semua kena segar. Keadilan diserang. Ini dia kata parti UMNO seorang saja. Yang lainnya apa? Lembu kan? PAS, dia kata PAS, dia tak mau Islam lah. Tunggu ni Aziz, dia tak mau Allah lah. Sampaikan Datuk Najib, dia pergi ke Kelantan, dia bagi amaran. Dia kata kepada Tunggu ni Aziz, 7 dosa besar. Sudah, mana ada di dunia ni, you are Christian, seorang biasa pergi challenge Archbishop, Ketua Padri. Hey, Ketua Padri, kamu ingat ini 7 dosa? Ini Ustaz Najib dengan Ustazah Rosmah pergi warning ke Datuk Tok Guru ni Aziz, Tok Guru, 7 dosa besar. Hey, Najib, patut Tok Guru wajah kamu ambil dosa. Ya, ini Najib Mukhalazah pun tak lulus lagi. Jadi sebab itu sudah, ini apa disiplin? Ketuanya sombong, rakyatnya jadi begini. Terpekik, terpekik, terlolong macam apa. Nah, you know why? Fear. Kita ingat kita takut. Yang ada kuasa dia, yang ada wang dia, yang ada jentera dia, dia guna media 24 jam. RTM, TV3 serang kita. Kita ingat patutnya dia berani. Rupanya dia takut dengan kebenaran, takut dengan ceramah. I want to ask you, apa salah bagi kita peluang setengah jam cakap? Apa salah kita pergi televisyen cakap setengah jam? Tapi dia takut. Dia tidak mau rakyat, orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Dayak, orang Kadazan tahu sebenarnya apa dia yang kita nak perjuangkan. Bila dia bawa manifesto, semua yang kita cakap turun harga kereta, dia pun ya turun harga kereta. Kita kata siapa bawa teksi dia patut dapat permit. Dia kata ya ya, lain kali kita kasih permit baru punya, kita bagi kepada pemandu teksi. Eh, hey, UMNO, kita nak sekarang. Apa pasal permit pemandu teksi sekarang dapat kepada ketua UMNO? Ini soalnya you mesti jawab. Semua kita cakap dia mau ikut, tapi yang dia tak berani ikut apa? Kita kata pertama, kita menang ini hari, esok harga minyak turun di seluruh dunia. Yang kedua, sekolah kebangsaan, sekolah Islam, sekolah Arab, sekolah Cina, sekolah Tamil, siapa tentukan mau belajar di mana? Ibu bapa dia. Sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Islam, soal bahasa, no compromise. Semua sekolah ini mesti tentukan penguasaan bahasa Melayu baik. Tapi kalau ini tak ada masalah orang terima, semua sekolah kita bantu. Tak ada lagi bantuan modal. Mau sekolah election dia time, dia panggil ini Taman Muniandi School Bangga Hukara, 40,000 kita kasih, you sokong kita.
Ya. Saya mau bagi tahu pada orang India, orang Cina, orang Melayu, Dayak Kadazan. Over. It's over. Kerajaan bertanggungjawab bantu semua sekolah, bantuan penuh di negara kita. Sudah. Dan walaupun dia kata bankrupt, ini je modal. Manifesto Pakatan Rakyat, bankrupt. Bagi free education, bankrupt. Bagi PTPTN batal, bankrupt. Curi lembu, okey. AES, charge RM300, okey. Buat jalan, harga RM100 juta, charge RM150 juta, okey. Data general kita. Ini saya nak pergi ke Johor lepas ini. Tan Sri Hashim, general 4 bintang, bekas panglima tentera darat, sekarang ini calon Pakatan Rakyat di Johor Bahru. Brigadier General Najmi Haji Ahmad, ketua kagak. Ketua kagak Korps Agama Brigadier General Ustaz Hadi Awang, Presiden PAS Umum Ustaz Najmi, sekarang calon PAS Pakatan Rakyat di Bali, Kedah. Admiral of the Navy Laksmana Imran. Laksmana Imran, saya umumkan calon Keadilan Pakatan Rakyat Lumut Parlimen Perak. Jadi kalau ada kopra-kopra ketua UMNO cawangan ni, udahlah. Sebab apa mereka tukar? Kata Jeneral Datuk Gafir, 3 bintang, timbalan panglima tentera darat yang datang ke Melaka baru-baru ini. Apa dia kata? Dia kata, saya panglima tentera darat, saya tentukan apa nak beli. Cadang UMNO tak pakai. UMNO yang tentukan apa nak beli. Tank mana nak beli, kapal selam mana nak beli, kapal terbang mana nak beli. Lepas itu, kalau harga RM200 juta, dia claim RM300 juta, dia bagi kat pencerma haju RM30, dia jelit kuat-kuat. Ya, sudah. Sebab itu, saya katakan, orang ini ambil pendirian. Brigadier General Hadi, jet fighter, pilot, yang jet pejuang. Lagi kuat, tambah RM10. Ini saja keupayaan UMNO. Ini saja keupayaan. Kita tak bayar. You datang sendiri. Kerusi tak ada. Makan tidak ada. Kemudian datang, kita nak kutip derma pula lagi. Tetapi, you masih sanggup. You know why? Sebab sekarang ini people's power, kebangkitan rakyat, faurah syab, people have to decide. Jadi Brigadier General Hadi, saya akan umumkan sebagai calon keadilan di Perak. Jadi sudah, ini ada perubahan baru yang kita saksikan. Tapi soalnya sekarang ini, apa isu? Apa isu dia? Apakah sebab kita benci saja kepada UMNO? No. Apakah sebabnya kita kata kita sekarang nak tukar parti saja? Tidak. Apakah sebabnya nak tukar Perdana Menteri, nak tukar Ketua Menteri? No. Ini soalnya sudah yang pertama. Tukar. Negara kita sudah setengah abad, lebih 50 tahun merdeka. It's time that the government itu dipilih oleh leaders, pemimpin yang serve its people. Servants of God and servants of the people, and not Lord and Majesty stealing from the people. Ini sangat. You can say whatever you like. You boleh telanjangkan UMNO, you boleh maki saya tiap-tiap malam, you boleh maki, you boleh upah orang hina saya, you boleh tangkap saya, pukul saya, you boleh telanjang saya, you tak boleh tukar one fact. You tipu dan curi duit rakyat Malaysia.
Dan sekarang ini saya nak beritahu, with or without Anwar, it's not a personal matter. Sama ada atau tidak, saudara mesti faham bahawa kalau nak selamatkan Malaysia, masalahnya ialah bangkitkan kesedaran rakyat. Orang Melayu diberitahu masalah kita Cina. Orang Melayu diberitahu oleh Dr. Mahathir ambil Anwar, dia jadi anak Cina. Ya. Datuk Najib kata kalau ambil PAS dia akan jual agama. Ini saja modal mereka. Tapi dia tak boleh jawab kenyataan. Masalah negara ini bukan kerana Cina, bukan kerana India, bukan kerana Melayu. Masalah negara ini kerana pemimpin sombong, curi duit rakyat dan negeri. Apa buktinya? Saya mulakan dengan bagi angka. Kita tengok skrin ini, bagaimana pendapatan negara berubah 50 tahun merdeka. You tengok ini. Ini tengok line merah. Ini 50 tahun yang kaya naik bertambah kaya. Yang merah ini orang kaya. Dengan bawah UMNO, yang kaya bertambah kaya. Ini golongan menengah. Yang kuning ini rakyat umum. Pendapatan rakyat umum itu kekal di bawah RM1,500. 50 tahun tengok, dia naik sikit saja. Tapi tengok yang 20% paling kaya di Malaysia, siapa dia? Ananda Krishnan. Saya doktor. Najib punya family. Mahathir punya anak. Ketua-ketua UMNO. Ini dia naik ini. Meningkat begitu. Melayu apa macam ni? Melayu ke macam ni? Semua orang kaya. Yang rakyat di bawah yang macam ini terendah 40%. Gaji RM1,500 sebulan. Majoriti 70% orang-orang Melayu susah. Jadi sebab itu kalau nak bangkit kemarahan orang-orang Melayu, konon-kononnya UMNO nak selamatkan. Saya nak tanya, selamatkan siapa? Kroni dia. Kroni. Keluarga dia dan kroni dia. Dia bayar RM20, kamu boleh jigit lah. Tapi bodoh. Ya. Orang tipu kamu. Sokong. Macam ada di parlimen UMNO, di parlimen. Naik harga minyak, saya sokong. Naik harga gula, saya sokong. AES, saya sokong. You mahu undi, orang cakap itu saja kan? You banding sama ahli parlimen PAS, ahli parlimen DAP, ahli keadilan, kami bantah, kami mewakili rakyat, tolak kenaikan harga. Ini yang kita nak. Tengok Dr. Mahathir. Dr. Mahathir sekarang, saya kesian juga kan dia. Umur dia berapa? 87. Tapi hari-hari kawan. Semua apa? Kalau tanya saya suka dia pergi masjid supaya. Tapi dia buat apa? Tiap-tiap malam, tiap-tiap hari pergi kempen, marah. Bagi kenyataan, kita mesti kubur Anwar bagi dia out politik. Kemudian bagi kubur Ustaz Hadi. Kemudian bagi kubur Lim Kit Star. Buat tanam dia dalam ini politik. Saya kata, you 87. Jangan cakap kubur-kubur banyak-banyak lah. Sudah. Dia sekarang penasihat Petronas. Anak dia Mozani, semua kontrak Petronas dia sapu. Hidup Melayu. Siapa Melayu mana? Mahathir punya anak. Melayu ni apa ni? Kuli kah? Sudah, saya nak bagi tahu rakyat baik Melayu, Cina, India bukan kuli, tetapi rakyat yang berhak dalam negara ini. Kita tengok Mozani ikut Forbes International. Sekarang ini kekayaan dia 2.2 juta ringgit. 2.2 billion ringgit. Ya. Berapa kekayaannya? 2.2 billion ringgit. Berapa dia bayar situ? 220 ringgit. Sudah, ini kenyataannya. Ini bukan angka saya, angka Forbes International. Dari mana dia dapat kekayaan? Dari kontrak minyak.
Datuk Najib berani tegur. Mate, you punya anak tak boleh dapat kontrak satu orang saja. Mau share dengan orang lain. You ingat Najib berani kata pada Mahathir? You ingat Najib berani panggil Dr. Mahathir? Stop. Tapi saya mau beritahu Mahathir, saya tak dendam sama dia. Saya tak maaf, sudah. Saya maafkan dia. Saya tak mau kacau dia. Saya maafkan dia. Tapi saya mau beritahu Mahathir, saya nama Anwar bukan Najib. Najib takut sama you, saya tak takut sama you. Kita ambil alih Putrajaya, saya akan bagi tahu Mahathir, dia tak mau main betapa. Tapi sama bagi tahu Mahathir, anak you monopoli kontrak minyak bilion-bilion ringgit, must stop dan kontrak mesti dipulangkan kepada rakyat Malaysia. Itu dia bawa pemimpin. Ini berapa puluh tahun dia satu orang. Umur 40 sudah 22 bilion ringgit. Apa dia satu orang? Orang Melaka tak ada engineer, tak ada doktor, tak ada accountant. Semua bodoh, tak ada lawyer. Apa pasal tak boleh bagi galakkan? Berapa anak kita yang tak ada kerja? Berapa anak kita keluar universiti? Tunggu posting. Apa anak kita ni apa? Second class citizen. Sebab itu saya kata tak boleh. Anak ada satu orang lagi, San Miguel. San Miguel ini syarikat Arab. Mana ni Ustaz Amno? Ni Ustaz bertekan. My son! Allah! Cakap Islam! Allah! Ya! Orang bawah you hantam. Orang macam Tun Mahathir ada syarikat Arab terbesar. Biggest! Syarikat Arab biggest in Southeast Asia. Nama San Miguel. San Miguel. Mirzan Mahathir beli berapa banyak? 2.9 bilion ringgit. Almost 3 bilion ringgit beli satu syarikat Arab. San Miguel. Pertama, dia orang Islam beli syarikat Arab. Okey. Orang bawah hari kena. Jadi sudah itu. Keduanya, ada Ustaz Anwar Ghani tegur. Ada Tok Guru Anwar Ghani cakap. Bukan saja itu. Kalau main tuan main itu, ni pegang sedikit agak ni. Terima kasih. Belilah agak lagi. Sudah. Soalan kedua, dari mana dia dapat 3 bilion ringgit? Dari mana? Rakyat bukan. Dia simpan sejak kecil. 3 bilion ringgit macam beli cincin tu. Beli cincin gitu juga tak ada. Dari mana duit banyak? Saya beranak-beranak tu terus simpan. Minum susu pun sikit makan, sikit simpan. Jadi sebab itu sudah. Ini sebab mengapa Mahathir takut betul. Saya kata, walaupun ada orang marah dia, saya kata never mind, forgive him. Tak usah marah dia. Dia sudah 87 tahun. Tak ada guna mau tangkap dia. Tak guna kacau dia. Tapi uang rakyat you tak boleh angkat. You mau minta UMNO? You kena UMNO boleh betulkan? You ingat UMNO boleh betulkan kesenangan ni? No way. Taksi permit pun tak boleh betulkan. Orang minta permit taksi, dia bagi apa? Empat tayar. Jadi sudah. Itu sebagai contoh. Kalau yang lain betul, bukan saja Melayu dapat, Cina pun Yoteng dapat, Genting dapat, Ananda Kristen dapat. Tapi yang toke-toke besar, yang di bawah tak dapat. Melayu lain pada adik Najib, anak Mahathir, siapa lagi? Saya Mokhtar, semua saya Mokhtar. Gula saya Mokhtar, beras saya Mokhtar. Puspakom saya bokta, Maxis saya bokta, Astro saya bokta, ya. Kereta api tanah Melayu saya bokta. Sekarang dia punya kaya berapa? 10.23 ribu juta, 10 billion ringgit saya bokta.
ni agama pandai. Kita tak kacau. Tapi ini tengok semua. Melakop siapa bagi? Government bagi. Gula siapa bagi? Government bagi. Penimport siapa bagi? Bos. Gas. Ini government bagi. Saya mau tanya Najib, apa pasal you bagi pada satu orang? Pasal apa tak bagi share ramai-ramai rakyat dapat? Sebab itu saya kata sudah. This is about the people. Ini soal kebangkitan rakyat mau bawa perubahan. Sebab itu dia orang takut. You know, hari-hari Anwar. Hujan Anwar punya sebab. Start motor minyak tak ada Anwar punya sebab. Bola Real Madrid lawan Manchester United, kalau Real Madrid Anwar punya salah. Israel Anwar agent, Amerika Anwar, Al Qaeda Anwar, baru ini Sulu Anwar juga agent. Anwar dia dah fobia, dia dah pusing. Dia tengok Anwar macam takut hari-hari. Ya, bangun pagi Anwar, mau tidur Anwar. Jadi sudah, ya, fobia. You dengar everywhere, TV 3 15 minit, prime time news. You ada banjir di Bangladesh kah? Gunung jatuh runtuh kah? Gunung berapi kah? Apa masalah pun dia tak start Anwar dulu. Saya ni macam Superman 007. Let's go. Jadi, baru-baru ini Sulu datang, saya tengok, saya duduk, kita tengok Sulu, ini ada hubungan dengan ketua pembangkang Anwar Ibrahim. Aku duduk. Ini jahat. Ini orang budaya di fitnah. Dia makan dengan fitnah. Guna orang, maki orang. Sudah enggak saya cakap ni, dekat setengah jam ada saya maki orang? Ada saya kecah pribadi orang? Saya cerita dasar. Yang saya tahu fakta. Dia nak jawab-jawab fakta, tak payah maki saya. Nak buat apa lagi saya? Pukul, sudah pukul. Apa lagi? Oh, telanjang. You telanjang, you sudah telanjang. Bukan saja telanjang, itu pun you sudah pukul. Haram, cukup. Tonton gelak lah, tak kenal tu. Kemudian sekejap lagi, jantan. Sekejap lagi, perempuan. Sekejap lagi, video. Lepas itu, lembu pun lepas ini tau. Ya, ini dekat election ada video baru. Anwar sama lembu. Tengok. Tapi sudah, orang tanya saya. Ada kawan-kawan India. You tahu Raj Mohan Gandhi kan? Raj Mohan Gandhi itu cucu Mahatma Gandhi. Gandhi ji, dia selalu tiap tahun dia panggil saya dengan Aziza, dengan dia isteri dia Usha, dia panggil. Dia ni cucu Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dia pejuang kemerdekaan. Dia selalu bagi tahu politik ini mesti bersih. Kita mesti jawab bawa perubahan bagi rakyat. Jangan bila jadi menteri curi duit. Jangan bila jadi menteri sombong. Sebab itu saya kata, masuk jail, kena pukul, kasih malu. Ada, bukan saya setuju. Saya tak tahan, kadang-kadang sakit hati juga. Tapi saya fikir-fikir ada baiknya. Tahu? Supaya saya ingat, ada Tok Guru bagi tahu, jangan lupa, orang maki you, you boleh maafkan. Sebab orang ini besok, bila kita menang di Putrajaya, dia beratur mau cium tangan saya. Iya. Betul. Saya ingat dulu saya Abim. Saya lawan kerajaan. Saya masuk ke Munting 2 tahun. Keluar jadi menteri. Orang-orang maki saya dulu. Utusannya editor. Semua jumpa saya, dia kata, Datuk, bukan saya tulis. Saya hati saya dengan Datuk. Cuma
itu masa saya kena paksa, kena arah macam mana mau buat. Ha, tapi hati saya, I memang I love you Datuk, don't worry. Jadi ini adalah semua ada cakap macam itu. Politik, kalau Islam, kita kena jaga akhlak, kena jaga moral, kita ada akidah, ada akhlak, ada syahsiah. Yang kita ada mikrofon maki nama Ustaz Muda. Kerja daripada A sampai Z maki orang. Ya. Tapi bukan saja Islam, dalam Hindu dan tradisi India dia kata politics of conscience. Mesti jaga maruah orang. Nak menangnya, tapi nak menang dengan tipu? No. Nak menang dengan tipu pilihan raya? No. Nak menang dengan fitnah orang? Jangan. Jadi nak menang, ya. Orang tanya saya, Anwar, you went through a lot. Saya tanya, nak menang? InsyaAllah saya nak menang. Yakin menang? Iya, insyaAllah. Satu bulan lagi kita tawan Putrajaya. Ya, because mana-mana saya pergi, beginilah rakyat, beginilah kebangkitan. You kata Melayu, Melayu pun ramai. You kata Cina, Cina pun ramai. You kata India, India pun ramai. Kalau pergi di Sabah, Sarawak, Dayak, Dusun, Kadazan, Melanau, Bajau, Suluk, sama-sama menentang kezaliman UMNO dan BN. Sombongnya mereka, rasuahnya mereka. This is the fight.